Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prayudi Star Games. Di sini saya akan membuat tutorial cara mendownload atau menonton film Code Helix. Sebelumnya saya ingin supaya agar kalian mensupport atau mensubscribe channel gua ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja. Di sini saya akan membuka memakai Microsoft Edge boleh, Google Chrome juga boleh, cuman saya pakai Mozilla Firefox biasanya. Di sini saya ketik Prayudi Star Games. Oke, di sini saya ketik. Soalnya di sini channelnya malah channel gua YouTube nih. Di sini Prayudi Star Games YouTube. Di sini dan tidak ada channel untuk mendownload Code Helix. Jadi caranya di sini. Prayudi Star Games dot blogspot dot com. Oke, kita enter. Ah, ini dia. Ini channel gua. Sebenarnya channel gua tentang game dan kali ini lagi nggak enak badan, jadi ingin membuat konten yang berbasis film aja. Soalnya juga udah selesai nonton ini juga, sama-sama gratisnya juga yang nontonnya. Ya udah, saya kasih linknya supaya Anda bisa mendownload atau menonton film ini. Nanti misalnya channelnya udah berkembang atau ya minimal naik lah ya, karena ini channel baru kan, jangan lupa untuk mensubscribe ya. Terima kasih. Saya akan buka. Di sini tulisannya cara menonton atau mengunduh file Code Helix 2022. Ah, di sini sinopsisnya ya tentang hacker. Tahu lah kan yang pernah nonton Helix episode 1 dan 2 yang gratis itu, tentang hacker si Rendra ini ya, bla 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 bla. Saya tidak bisa jelaskan karena panjang dan udah lupa. Di sini ada linknya, tinggal kalian buka aja dan di download bisa, ditonton langsung bisa. Nggak salah ada pilihannya. Di sini pakai .dpm. duod.pm itu linknya, link apa nggak tahu. Tapi full speed juga kok, sama dengan Google Drive, sama aja, bisa pakai Android, sama bisa semua. Dan di sini linknya ya, jangan lupa. Oke, terus kalau memang mau film yang lain, saya bakalan bikinkan lagi, tapi nanti mungkin tak besok atau lusa saya akan bikin. Dan kalau kalian ingin berkunjung ke channel yang lain juga bisa, misalnya konten yang lain juga bisa, maksudnya misal konten game, saya ada membuat game beberapa, Stray, Monster Hunter dan Naraka, dan bakalan ada game-game yang lain. Kalau saya udah sehat kembali sih, saya bakalan buat channel game, sekarang buat channel film series dulu. Oke, cuman segitu saja, soalnya videonya memang sangat singkat. Oke, terima kasih kalau ada salah kata karena belepotan ngomongnya, karena ya baru juga kan, apa ya, baru juga di dunia YouTube, jadi ya belepotan lah. Mohon maaf kalau ada salah kata dan jangan pernah diambil hati, yang penting bisa menonton dengan nikmat. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.
komen, kalau ada link mati komen aja nggak apa, nanti langsung saya bakal update. Oke, terima kasih.